Stefi Agne Cia Tuding adik Kris Hatta pelakor. Sejak menikahi pilot muda bernama Anggi Pratama, pada 23 Juli 2017, hidup mantan istri pebasket sekaligus aktor Samuel Rizal, yakni Steviane, Stefi Agne Cia, tak tenang. Ia kerap marah-marah di Instagram lantaran sang suami yang berprofesi pilot itu tergoda pelakor alias perebut laki orang. Terbaru, Stefi memajang wajah wanita idaman lain suaminya di akun miliknya, @steviagnecia. Identitas wanita itu ialah Cindiana Lawrence, pramugari sebuah maskapai penerbangan berplat merah. Stefi mengancam akan memperkarakan wanita tersebut. Sepertinya sudah cukup, saya warning 2x. Ini ketiga kalinya, berani dia blok IG saya, dan dia post kayak gini. Sampai ketemu di kantor polisi, ancam Stefi. Beberapa jam kemudian, Stefi langsung menghapus postingan tersebut. Namun, netizen sudah keburu mengunggah ulang postingan Stefi itu ke sejumlah akun gosip di Instagram. Cindiana ternyata adik aktor tampan Kris Hatta. Kris sendiri tengah bermasalah dengan status pernikahannya dengan Hilde Fitria, yang kini tengah berpacaran dengan Deli Syahputra. Selain mengakui Cindiana sebagai adik kandungnya, Kris juga mengajak Stefi berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan adiknya dengan Stefi tersebut. Mbak @Stefi Agnecia, ada masalah apa ini? Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Ke nomor mana yang bisa saya hubungi? Saya kakaknya. Terima kasih, tulis Kris di kolom komentar IG Stefi. Tak lama Stefi merespon komentar Kris, yang dikenal sebagai MR Money di acara Uang Kaget itu. Stefi meminta Kris membaca DM-nya. Tolong baca DM saya, kata Stefi. Setelah membaca DM, Kris kemudian mengatakan bahwa masalah antara Stefi dan Cindiana hanya kesalahpahaman. Kris menyebut Stefi telah dibakar api cemburu. Hari ini dapat kabar yang gak enak. Tapi gua yakin ini hanya masalah kesalahpahaman saja. Ini masalah kecemburuan. Ada orang yang terbakar cemburu tapi dia tak bisa bendung. Sabar aja, pasti ada jalan keluarnya, tutur Kris.